Akun F2P Weekly Impact kali ini bakalan sehoki minggu kemarin. Soalnya minggu kemarin kan kita mulai dari nol ya, sudah bersih-bersih, hokinya kembali reset lagi 100%. Nah, setelah seminggu apakah masih ada sisa-sisa atau tidak? Kita bakalan fokus ke prototype atau dream solvent. Ya, apapun itu antara dua itu bolehlah kita bungkus. Seperti biasa, kita mulai dari Storm Terror. Storm Terror lagi. Baiklah, kita lihat apakah dia memberikan kita sesuatu tidak. Seperti biasa strateginya kita pakai Yaimiko, kita jedar-jeder dulu supaya jatuh ya tidak. Wup. Ayo Bang, cepetan Bang. Bang Valin, cepetan Bang. Oke. Apakah dia mau sabet-sabet dulu? Oh, langsung tumen. Iyo kalau begitu ya. Langsung cari jalan jeder ya. Terus. Mantap. Le. Lompat ke atas. Naik. Up. Oke, good. Selebel. Nice. Raiden. Sat. Oke, semoga tidak terlalu cepat ya. Kita lihat. Soalnya kalau terlalu cepat, kadang-kadang tidak dapat. Aduh, batuk. Yuk, ritual. Darren, please. Mihoyo. Hoyo first. Salah sebut bahaya dia. Gara-gara salah sebut nama. Dia marah Hoyo first. Aduh. Awal yang buruk sekali ya. Masih ada dua kali kesempatan, guys. Mungkin di ronde dua bakalan dikasih nih sama Bang Childe ya. Tolonglah Bang Childe. Kasihanilah teman-teman saya. Wup. Oke, ini kita simpen dulu aja. Kita simpen, guys. Wup. Wajar. Colok. Ambil dulu. Sabar. Sabar, Bang. Iya. Waduh, udah jubu. You can do this. Dar. Slow. Ambil, colok. Seperti biasa. Walah. Wulde. Oke. Bagus, tidak terlalu cepat ya. Aman ya. Udah jubu. Buset, mental lagi. Jangan dulu. Oke, kita fokus ini dulu, guys. Fokus di Kaya dulu aja. Ayo, Kaya, kamu bisa. Oke, ultinya kita simpan. Dikit lagi. Iya, menyebalkan sekali. Iya, mentalnya gila. Wih. Iya. Oke. Very good ini. Saya mencium bau-bau prototype atau dream solvent nih. Oke, good. Secolok. Nice. Langsung ulti. Buset. Nah, mentalnya jauh banget. Aduh, Nggak kritikal lagi, guys. 20.000 doang. Ini bercanda, tapi nggak apa-apa. Semakin lama, semakin baik buat kita. Ambil dulu. Kena mulu deh. Yo. Bye-bye. Terima kasih. Biar si Jamir yang ambil. Oke. Please. Sudah hilang, guys. Oke, kita sudah hilang. Ini bercanda. Satu pun, guys. Masih ada satu kali kesempatan lagi. Oke, yang terakhir, guys. Tidaknya satu aja. Andreas, please lah. Kita hanya minta satu doang. Masa iya gak dikasih? Please. Aduh, yang lain gak mau ngasih soalnya. Berikanlah kami. Waduh, kalaknya. Sepret dulu, bos. Kasih saya satu, Bang. Bang, kasihanilah kami, Bang. Tolonglah, Bang. Halo. Mana dia? Belakang saya ada oleh-oleh nih, mamam nih. Wow. Masuk enggak ya, Bang? Aduh. Ambil dulu. Terima kasih. Oke, dia sudah siap. Maju! Lebel. Ambil. Satset. Dah. Langsung. Sah. Alhamdulillah. Dapat satu setidaknya ya. Ya, ilmu. Harus disat dulu baru ya. Setidaknya masih ada sisa-sisa hoki yang minggu kemarin untuk di akun F2P kali ini ya. Ngomong-ngomong soal akun F2P, jangan lupa guys, kita sebagai F2P sejati butuh yang namanya Primo Jam. Dan salah satu event yang muncul hari ini, si Liben
dia bakal memberikan kita Primo Jam, jangan lupa dibungkus jebret. Alhamdulillah. Dan kalau kalian berpikir saya bakal berhenti di situ saja, tidak, ini sekalian ya, ini masih dari Hoyo First alias Mi Hoyo nih. Hoyo First ini benar-benar akun real. Dan ini bukan Hongkai Starrel, bukannya, ini benar-benar baru. Namanya Zenless Zone Zero alias ZZZ. Terus emangnya kenapa sih ZZZ ini? Oke. Kabarnya dia bakalan kasih kita surprise. Entah apa itu, tapi kita bakalan cek di bawah sini. News flash, dear citizen. Sebelum disaster has occurred in district you are traveling to, we are playing a special entertainment channel for you. Waduh, ini nih guys, kita lihat. Apa ini guys? Kita lihat tanggal. Set nih. Tanggal 13 Mei, kalau saya cek tanggal itu sekitar hari Jumat guys. Bakalan ada sesuatu yang spesial dari Hoyo First terbaru. Semoga aja benar ya. Terus kita cek sebelah sini. Oke. Okay. We've recorded this as a... declaration. Oke, deklarasi. Of course, not officially. Tapi tentu saja bukan secara official katanya. Just look at these. Coba lihat ini. Doomsday. Curses. Curses. Doomsday, kiamat, curse. Don't believe it. Gak percaya? Aside from that. Selain itu... Doomsday. Doomsday lagi. Disaster. Decisive, penipuan. Curses. Lies. Lies. In short, we are. Oke, singkatnya kita adalah kita terlahir kembali dan kamu terlibat menjadi bagian dari kita. We need you to undertake difficult. Itu profesi yang benar-benar sulit gitu guys ya, buat kita. Kita harus maju dan terlibat. Jangan takut. Meskipun what? Sulit gitu. Tidak mungkin. Tapi tidak akan masalah. Kamu mengerti kan? Mereka hanya dan mereka bukan. Kamu bisa melakukannya. Saya yakin sekali. Ketika kamu beres, kamu bisa pergi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Gak apa-apa kalau kamu tidak mengerti. Udah beres. Selamat tinggal. Apa guys, itu benar-benar pesan-pesan terselubung. Kayaknya banyak yang miss tadi. Buat kalian yang punya lengkapnya, silakan komen di bawah ya. Apakah ini bakalan menjadi salah satu game miHoYo lagi? Setelah kemarin baru aja pengumumannya Hongkai Star Rail. Ini yang baru lagi guys ya. Sekarang ini ZZZ. Zenless Zone Hero. Dengar-dengar sih ini. Katanya salah satu game tembak-tembakan dari miHoYo ya. Tapi kita tidak tahu seperti apa gamenya. Dan tertanggal 13 ini. Apakah bakalan memperlihatkan ke kita gameplaynya doang? Atau tanggal rilis doang? Atau mungkin pengumuman CBT-nya? Entah juga ya. Hari Jumat ya. Coba ini apa di bawahnya? Masih bisa. Breaking news. Sub Hollow tiba-tiba muncul 30 menit yang lalu. Dan semuanya dievakuasi guys. Orang-orang. Ini mengingatkan saya kayak komik-komik manhua guys ya. Di suatu kota yang udah modern ya. Mungkin tahun 2020 plus-plus. Tiba-tiba muncul sesuatu yang asing. Entah dari mana. Dan tiba-tiba muncul bermunculan para monster-monster. Dan disitulah nanti kita sebagai para pahlawan berdiri dan. Atau bukan pahlawan ya. Tadi dia nyebutnya pas di pesan yang aneh itu sebagai kerjaan untuk kita, tapi kita harus terlibat juga ya. Yang kerjaan itu impossible, tidak masuk akal, dan tidak mungkin, tapi dia yakin kita pasti bisa. Ya sudahlah guys, daripada pusing, kita tunggu aja ntar tanggal 13 Mei 2022. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.